Astaga, aku bosan memancing. Ada yang gigit. Sebentar lagi, memancing adalah hobiku. Aku lapar. Seekor cacing, camilan favoritku. Ada yang gigit. Ini kesempatanku. Tolong. Apa ini? Selembar kertas. Tolong aku. Seseorang butuh bantuan. Aku punya sesuatu. Hati-hati. Sebentar. Dapat. Wow. Hei. Siapa itu? Putri Duyung. Wow. Akhirnya kamu menyelamatkanku. Kita mengadopsi Putri Duyung. Di mana dia? Tidak. Sayang, ini kamar barumu. Selamat datang. Bagaimana perasaanmu? Jujur saja, ini nggak baik. Ini terbengkalai. Aku nggak tahu akan seperti ini. Aku ada ide. Lihat, semua mainan ini untukmu. Astaga, kaki Barbie-nya nggak ada. Jangan sedih, kami punya kejutan untukmu. Jake, mana camilannya? Ups, maaf ya. Aku biasa makan jika stres. Oh, Jake. Berikan kertas timahnya dan bonekanya. Aku ada ide. Lepas pakaian dan kaki ekstranya. Bentuk ekor dengan kawat. Bungkus kawat dengan kertas timah dan lapisi lilin cetak. Taburi glitter dan hias dengan mutiara. Selesai. Barbie Putri Duyung khusus hanya untukmu. Wow, terima kasih ya. Ayo, Tos. Kita bicara nanti. Ibu, ayah. Hei, sayang. Kami merindukanmu. Hei, sempit sekali. Aku menangkapnya. Itu dia. Fiuh, berhasil. Ini nggak bisa. Ekornya terlalu berbahaya. Kamu butuh kaki. Serahkan pada ayah. Apa rencananya? Gak mungkin. Putri Duyung, aku beruntung. Kena kamu. Hei. Apa? Kejutan. Aku datang untuk ini. Liontin ajaibku. Beraninya kamu. Aku gak sempat mengobrol, harus pergi. Aku kembali. Aku punya sesuatu yang ajaib. Coba pakai. Berhasil. Ekornya berubah menjadi kaki. Wow, hore. Sekarang waktunya memberimu sebuah perubahan. Lihat apa ada yang bisa kita pakai di sini. Aku datang. Ini sulit sekali. Langkah pertama anak kita. Cobalah, ibu yakin ini akan bagus kamu pakai. Juga ini dan ini. Aku nggak bisa memegangnya. Dan balutan terakhir baju lengan panjang. Ups, oh sayang. Lihat itu. Kamu suka? Rasanya ibu tahu penampilan baru untukmu. Gunting lengannya. Gunting sepanjang jahitan. Hiasi dengan payet. Voila! Penghangat kaki sudah siap. Menakjubkan, terima kasih. Tidak, kaki terlalu berbahaya. Kita mungkin mau ekormu kembali. Wow, ekorku yang terlihat biasa. Rasanya kamar ini nggak pernah dibersihkan ya. Laba-laba, tertutup jaring laba-laba dan debu. Kamar yang terburuk. Sayang, ada apa? Aku nggak tahan lagi. Kamar ini tertutup jaring laba-laba dan laba-laba. Aku harus bagaimana? Aku suka. Jake, sayang, mainlah di luar ya. Kami akan mengurusnya. Ini nggak bisa diperbaiki. Jangan menyerah. Mulai dari mana ya? Baju kerja. Ayo mulai.
bersihkan semua debu dan kotorannya. Itu dia. Aku ada ide. Sepertinya nggak bagus. Biar aku selesaikan dekorasinya. Bagaimana sekarang? Bravo, bravo. Sekarang giliranku. Bukan manik-manik, hanya busa konstruksi. Bentuk sebuah koral dan tunggu busanya mengeras. Selanjutnya, cat. Selesai. Nggak ada bedanya dengan aslinya. Wow. Keren. Beberapa kuda laut untuk mengakhirinya. Cantik. Aku dapat kerang agar kalian bisa mendengar lautan kapan saja. Benarkah? Halo? Sekarang terasa sangat nyaman. Kitty, saatnya tidur. Aku menemukanmu. Ursula datang. Aku butuh cahaya. Sekarang. Gak mau menyala. Tolong. Sayang, ada apa? Mimpi buruk ya? Tadi penyihir Ursula datang. Gak ada apa-apa. Kamu hanya mimpi. Ibu akan taruh lampu tidur lautan ini di samping ranjangmu agar kamu bisa mimpi indah. Wow, itu bagus sekali. Mimpi indah, sayang. Terima kasih. Tekan tombol suka agar lampu malamnya menyala sepanjang malam ya. Lampu malam sangat menyebalkan. Hore, kolam renang. Berhenti, ini dalam dan airnya dingin. Sayang. Oh iya, aku punya termometer. Coba lihat. Terlalu dingin. Nggak boleh berenang. Aku sangat ingin berenang. Blur. Aku ada ide. Ambil pompa dan kerang. Sebentar ya. Sementara itu, kita bisa main bola. Nggak mau. Balon kerang untuk putri duyungku. Wow. Ayo, naiklah. Aku siap. Akhirnya bisa berenang. Untuk kenang-kenangan. Sayang, senyumlah. Restoran yang bagus ya. Pelayan, selamat siang. Kami lapar. Ah, sushi gulung. Kenapa kalian makan ini? Ini nggak bagus. Beraninya, kami pergi. Tunggu sebentar, kami punya yang spesial. Langsung dari laut. Kamu gak akan menyesal memakannya. Eww, menjijikan. Cukup. Penyamar yang jahat. Kamu gak bisa menipuku. Jangan lihat. Aku masak makan malam untuk kita. Hidangan utama roti lapis kepiting. Aku suka kepiting. Hidangan kedua pencuci mulut mutiara. Wow, menakjubkan. Dan lumba-lumba untuk hidangan penutup. Ibu, ini luar biasa. Terima kasih, sayang. Nggak sabar untuk hari esok. Besok kamu akan pergi. Oh, tidak. Ursula, dia kembali. Ah! Sayang, ibu sudah bilang itu hanya mimpi buruk. Apa? Selamatkan dirimu. Aku akan membela putriku. Jake? Kabur lagi. Bagus, ini benar-benar menyebalkan. Ayah, tolong. Penyihir itu datang lagi. Apa? Penyihir laut. Dia jahat. Aku mau anak itu. Kami nggak takut. Dasar konyol, aku penyihir sungguhan. Bagaimana dengan ini? Oh tidak, ini sihir cinta. Kita mengalahkannya. Kamu kalah. Penyihirnya menjadi gurita. Rasakan itu. Sayang, oh astaga.
Sayang, ada apa denganmu? Apa aku manusia? Itu nggak mengubah apapun. Kami menyayangimu, benar kan sayang? Kamu akan baik-baik saja. Kamu akan suka jadi manusia. Ayo senyum, siap mengambil foto. Kami adalah keluarga yang bahagia. Oh astaga, kenapa dia di sini? Dia perusak rumah tangga. Mulai sekarang, aku adalah keluargamu. Enggak, tolong. Ibu. Sayang, ada apa? Dia seorang vampir, lihat. Apa? Ayahmu lagi? Dia sangat berbahaya. Sayang, lakukan sesuatu. Maksudku dia seorang vampir. Kamu bicara konyol. Ayah tirimu adalah orang yang paling baik. Ibu, sudah kubilang dia punya taring vampir. Ucapanmu konyol sekali. Dia orang yang paling baik. Oh, sayang. Tadi ibu bilang apa? Aku tahu dia seorang vampir. Akan kubuktikan bahwa ibu salah. Esme? Akhirnya. Kena kamu. Ups. Siapa itu? Kaya, sayang. Ada apa? Aku bisa buktikan bahwa penipu itu adalah seorang vampir. Ini nggak lucu. Jangan mengada-ngada ya. Aku nggak mengada-ngada. Aku melihat taringnya. Siapa yang mereka bicarakan? Pecundang, ini hadiah dariku. Ini untukmu. Maksudku bagaimana bisa? Sudah cukup, aku sudah muak. Stres nggak baik untuk kesehatanmu, sayang. Apa? Buket bunga itu milikku. Pergilah sana. Dia mau permainkanmu lagi. Sudah cukup, kamu harus pergi. Dah. Apa yang dia rencanakan? Aku harus tahu. Hei, teman-teman lama. Aku harus pulang. Apa yang dia sembunyikan dalam peti? Aku harus mencari tahu semuanya. Oh enggak, ini tempat yang mengerikan. Aku merasa nggak enak. Makan malamku datang menemuiku. Menggemaskan sekali. Hey. Sayang, kamu di mana? Kita terlambat. Aku di sini dari tadi. Kita harus segera pergi. Ayo. Aku datang. Pergilah, aku akan menyusul. Sekarang situasinya aman. Aku mau kabur. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Ada kikir. Aku beruntung sekali. Fiu. Aku akan lepaskan sabuk ini. Akhirnya talinya lepas juga. Sekarang aku harus cari jalan keluarnya. Ayah pasti akan menolongku. Astaga, nggak ada sinyal. Teman-teman, tolong aku. Beri komentar tolong aku di bawah. Ayah akan melihatnya dan datang menyelamatkanku. Sayang, terima kasih untuk makan malamnya ya. Aku sangat bersenang-senang. Dia lagi. Ini aku. Dan kali ini aku punya bukti kuat untuk membuktikan pria ini adalah vampir. Vampir nggak tampak di dalam cermin, sedangkan aku ada. Oh, astaga. Aku sudah lelah dengan semua ini. Kamu juga ada. Lihat, nggak ada refleksi. Ada pantulannya. Kamu pikir itu siapa? Jake, kamu bersikap konyol sekali. Ini sudah keterlaluan. Baiklah, aku akan pergi. Apa itu? Oh, astaga. Jangan pedulikan, bukan masalah besar. Dah. Aku harus mencari tahu yang dia sembunyikan dalam peti itu. Aku harus tenang. Gak boleh ketahuan. Wow, aku sudah seperti pahlawan super. Aduh. Oh, sakit sekali.
Ada yang datang. Aku mendengar suara, itu siapa ya? Aromanya seperti manusia. Di mana dia? Kurasa dia sudah pergi. Gemboknya, aku harus pastikan sudah dikunci. Terkunci, aman. Phew, hampir saja. Gemboknya terpasang lagi. Aku akan coba membukanya. Gak bisa dibuka ya. Oh, aku membutuhkan suka. Teman-teman, klik tombol suka untuk membantuku membuka gembok mencari tahu yang disembunyikan. Terima kasih. Tolong, keluarkan aku. Percuma saja. Suara bising apa ini? Aku sedang tidur. Oh ya ampun, selamatkan aku. Gak ada yang akan menyelamatkanmu. Aku gak akan menyerah, aku akan melindungi diriku. Apa yang kamu rencanakan? Senjatanya siap digunakan. Tembak! Hei, cukup. Hentikan. Berhentilah mengelak. Rasakan itu. Mataku. Ini belum berakhir. Aku memenangkan pertarungan ini. Astaga, apa ini? Berapa banyak warga yang sudah dia tipu? Ini giliranku. Aku nggak akan diam saja dan melihatnya. Tehku sudah siap. Oh, sudah dimulai. Bagaimana dengan acara TV-nya? Aku terobsesi. Hai, apa kamu keberatan? Aku mau mengingatkanmu, hari ini jadwalku bertemu Esme. Aku mau bertemu Esme. Baiklah, kamu akan segera bertemu dengannya. Oh, astaga, nggak boleh biarkan dia keluar. Dia bisa mengungkapkan rahasiaku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Oh, di mana putriku? Dia akan segera datang. Serahkan padaku. Hari ayah tiri. Ini hari yang tepat. Apa? Aku tahu. Akan kubuktikan dia seorang vampir dengan menakutinya dengan cahaya. Kamu serius? Lihat saja. Wah! Oh, mataku. Wah, ada yang aneh. Ini meredakan iritasi. Terima kasih, sayang. Baiklah. Bagaimana kalau ini? Makanan. Di mana semua orang? Baiklah, aku nonton acara TV saja. Kemana Esme pergi? Ada pesan. Putriku dalam masalah. Ayah akan menyelamatkanmu, sayang. Ayah akan pergi menyelamatkanmu. Aku siap. Semakin banyak bawang putih, semakin bagus. Aromanya kuat sekali. Senjata rahasiaku adalah cabai. Satu rintangan terakhir adalah gembok. Aku tahu caranya. Ini dia. Sayang, ayah datang. Itu dia, dasar penjahat. Jangan ganggu putriku. Rasakan itu. Kasar sekali, kamu akan dapat balasan. Rasakan ini. Ups, tersangkut. Seharusnya kamu gak datang ke sini. Esme, jangan khawatir. Ayah ada di sini. Aduh. Rasakan itu, penipu. Belajarlah dari pengalaman. Ibu menyelamatkan kami. Begitulah. Itulah yang harus dilakukan seorang ibu, bukan? Aku harus keluar dari sini. Portal. Apa? Penjahat, kamu gak bisa sembunyi. Masuk dalam portal. Kita pergi dari sini. Kamu tetap di sini. Aduh. Kalian akan mendapatkan kejutan. Kitty, kamu gak apa-apa? Pikachu? Terima kasih sudah menangkapku. Ayo cari tahu keberadaan kita. Ini kesalahanmu. Kaulah yang melompat ke sini. Kamu melupakan cincinku. Mari lihat di masa depan. Kita akan membuat kamar rahasia terbaik.
Mari lanjut melakukan konstruksinya. Kami? Nggak mau. Kamu yang membuat kesalahan, jadi kamu saja yang buat. Teman-teman, klik tombol suka agar aku bisa membangun kamar rahasia impianku. Wow, apa ini? Nggak ada yang terjadi. Suara apa itu? Ups. Kepalaku. Jangan khawatir, ini hanya gegar otak ringan. Kamu? Sementara itu, aku akan mulai membangun rumahnya. Mari mulai bekerja. Buang itu. Ukur. Pasang skrup. Pendekkan, potong, kencangkan. Semua selesai. Sudah jadi, ayo cepat. Ini adalah kamarku. Yang ini kamarku. Bagaimana denganku? Aku boleh ikut bersamamu? Gak boleh. Ini kamar Sonic. Cari kamarmu sendiri. Kitty, kumohon. Apa kamu yakin? Baiklah, aku akan membuat kalian menyesal. Astaga, dia mulai membalas dendam. Sambutlah Pokeball. Selamatkan dirimu. Serang. Oh enggak, apa itu? Kamar baruku bukan hal besar. Ini luar biasa, jauh lebih baik ya. Wow. Memesona, tapi ini enggak adil. Pink adalah warna favoritku. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kulakukan? Aku enggak bisa memahaminya. Kurasa aku pakai ekorku saja, ekorku enggak pernah mengecewakan. Mengecat dinding adalah ide yang bagus. Aku juga bisa melakukannya. Hagi, kamu bisa membantuku. Sedikit air akan menjadi Hagi kuas yang bagus. Semuanya selesai. Astaga, catnya masih basah. Terima kasih, Hagi. Bila kamu tanya aku, pintunya harus didekorasi. Kita butuh cincin yang lebih besar. Selesai. Kitty? Ayolah, cepat mengering. Buang-buang napas saja. Aku akan membantumu, Kitty. Luncurkan angin topan. Apa yang terjadi? Catnya sudah kering. Apa yang sudah kamu perbuat? Aku hanya ingin membantu. Karpet lembut akan ditempatkan di sini. Bantal lembut dan sofa favoritku di sudut ruangan. Phew, aku harus istirahat. Kitty sedang istirahat di kamar baru. Hey, butuh bantuan? Kamu nggak mau, aku lebih baik tanpamu. Oh enggak, Kitty nggak mencintaiku lagi. Aku patah hati. Aku mengerti. Tempel pita pada dinding, sempurna. Ini adalah bola benang rajut, favoritku. Aku hampir selesai. Kitty, tetap jadi dirimu sendiri. Bukankah ini bagus? Kamu benar. Aku mau bolanya, itu milikku. Ambil saja. Ayolah, lebih cepat, kalah lagi. Kitty. Hei kamu. Hei. Kamarmu? Kosong sekali ya. Tapi Kitty, itu cukup adil. Kamar ini butuh dekorasi. Apa yang harus kupakai? Paku. Oh ya, jauh lebih baik. Bagaimana dengan lantainya? Hey Pikachu, boleh kupinjam papan caturmu? Nggak boleh. Kamu boleh pakai ponselku, setuju? Okay. Setuju. Terima kasih. Buka kuncinya. Hah? Baterainya habis. Bagus. Aku hanya perlu mengubah ukurannya. Keren. Tambahkan bantal dan tentu saja pialaku yang berharga. Apa yang dia lakukan? Nyalakan lampu. Wow, suasananya nyaman.
Terima kasih. Di sini juga ada tempat untuk foto. Aku bisa berbagi fotoku. Ini adalah tambahan yang bagus. Foto, ini mendebarkan. Hei, mau memasang fotoku? Tentu. Tunggu dulu, biar ku gambar. Ini dia, selesai. Bagus, aku akan memasangnya nanti. Sekarang kita berteman, hore! Sonic, apa yang terjadi padamu? Kejut listrik! Aku harus pergi. Kitty, jangan pergi. Ini sebuah kegagalan. Aku harus mulai mendekorasi. Ayolah. Suara apa itu ya? Astaga! Balonnya meletus. Apa yang terjadi? Suara ini sudah keterlaluan. Mari kita periksa. Wow, ini konyol. Aku mengacaukan semuanya. Jangan melihat ke sini. Kasihan sekali dia membutuhkan bantuan. Bantu aku. Aku yakin ada sesuatu yang bagus. Lihat. Yang perlu kita lakukan mewarnainya. Kalau kamu tanya aku, ini tampak sangat cantik. Ide bagus. Ayo gunting. Wow, Pikachu pasti akan terobsesi. Lampu adalah dekorasi yang terbaik. Lampunya menyala. Selesai. Kitty, ini. Wow. Oh, Sonic, itulah yang kubutuhkan. Pot bunga. Gak seperti yang kubayangkan. Kita harus memanggil Pikachu. Wow, ini luar biasa. Wow. Kerja bagus. Aku harus tidur. Semoga aku mimpi indah. Sepatu Cats-nya jadi milikku. Nyam, nyam, nyam. Bau aneh apa ini ya? Ya ampun, aku nggak bisa bernapas. Yuh, ada yang buang angin. Sonic, bangun sekarang juga. Selamat pagi, mana sepatu Cats-ku? Apa kamu yang ambil? Apa kamu? Ayo, mengakulah. Gak ada orang lain di sini. Kitty, mengakulah. Kamu yang mencuri sepatuku. Kamu sedang tidur, aku menyisir buluku. Jadi aku tersedak bola bulu. Apa alibimu? Aku sedang nikmati popcorn yang lezat ketika aku mencium aroma yang aneh. Hei, teman-teman. Beri komentar di bawah siapa yang mencuri sepatu Cats-ku. Terima kasih. Hanya perlu menggambar hidung. Selesai. Berikutnya aku harus menggiling rollnya. Berhasil. Kitty pasti akan suka. Tok, tok. Sonic. Ini untukmu. Wow, terima kasih. Kamu memang yang terbaik. Dia menyukainya. Sudah jelas. Ini karpet terbaik. Aku akan menempatkannya di sini. Napas yang segar, sepatu yang berkilau. Aku siap untuk kencan. Hey Kitty. Hai. Astaga, wajahku. Keluar dari sini, menjauhlah dari rumahku. Kitty, susu. Kamu menyukainya. Aromanya luar biasa. Ini pasti berhasil. Aromanya lezat sekali. Wow. Aku benar-benar menyukai bunganya. Bagaimana dengan cincinnya? Ini sia-sia saja. Bagaimana dengan botolnya? Aku dapat ide. Kami gak akan pernah menjadi pasangan. Lampunya sudah jadi. Dan satu lagi. Sonic. Apa itu? Oh, Kitty. Dia tergila-gila padaku. Ini kesukaanku. Hei. Aku bosan. Apa yang kamu lakukan? Mendengarkan musik. Jangan mengganggu ya. Kitty, jangan pergi. Aku akan membuat Pikachu sibuk. Ini, main panah dart saja. Kitty, nggak akan ada yang mengganggu kita. Satu, dua, tiga. Hah? Apa ini? Hei! Berhenti, ayo lakukan hal lainnya.
ini pengukur kekuatan. Mari lihat seberapa kuatnya dirimu. Oh ya, menang adalah menang. Apa? Sepertinya pengukur kekuatannya rusak. Serahkan palunya. Perhatikan dan pelajari. Apa? Aku baru pemanasan. Kamu akan melihat kemampuanku. Sonic? Apa aku terlihat cantik? Ada perubahan di mana-mana. Cantik seperti biasa. Lihat aku. Aku adalah si kaya raya Hello Kitty. Di mana pokebolku? Aku sangat cantik. Apa itu? Sebuah helikopter? Sonic, itu kamu. Hai. Siapa dia? Kamu selalu istimewa seperti biasa. Itu kesombongan yang berlebihan. Aku sangat muak melihatnya. Ups, aku harus pergi. Aduh, sakit sekali. Itu semua karena pokeball. Kamu? Aku kan tidak sengaja. Sonic, aku akan menyelamatkanmu, sayangku. Dasar konyol, pokeballku. Sepertinya aku harus melompat. Berikan pokeballnya, aku akan pergi. Kemana aku harus pergi? Bawa aku kembali. Oke. Cincinku. Itu tidak ada di sini. Tidak ada, kita terjebak. Aku harus tenang. Di mana obat pereda stresku? Pasti ada di bagian bawah tasku. Ada banyak barang di sini. Aku perlu menggalinya. Ini dia bolaku. Ketemu. Kitty, kamu jenius. Kita akan baik-baik saja di sini. Ini untukku. Kolam ini milikku. Dan aku akan simpan selimut lembutnya. Aku akan meniup kolamnya. Selesai. Ada yang kurang ya, Kitty? Tidak, Pikachu. Raketnya akan selesai sebentar lagi. Aku punya ide. Aku bisa gunakan ini. Sudah selesai. Apa? Kemana perginya barang-barangku? Sonic, sambaran petir. Wow, tepat sasaran. 10 poin. 10 poin lagi. Dan lagi. Pikachu, hasil yang luar biasa. Selamat ya. Ups, kita lupa. Aku rasa detektor logam ini bisa berguna. Mari kita mulai. Tidak ada. Tidak ada. Ada sesuatu. Sebuah skop. Mulai bekerja. Apa itu ya? Benarkah itu harta karun? Payung bekas yang lusuh. Aku mendapatkan ide. Sepertinya kita bisa meningkatkannya. Cakar, jangan kecewakan aku. Oh ya. Masalahnya, itu semua belum lengkap. Maksudku tentu saja, sebuah bola benang. Nah, yang ini baru benar. Kita butuh lebih banyak ranting untuk membuat api. Terserah kamu saja. Ada kapal. Lari. Halo, kami di sini. Tolong. Mereka tidak mendengar kita. Aku tahu. Aku segera kembali. Selamatkan kami. Ini akan membantu. Selamatkan. Tidak berfungsi. Apa? Kita membutuhkan 30 ribu suka. Jadi begitu. Teman-teman, bantu kami. Tekan tanda suka agar mereka melihat kami dan datang menyelamatkan. Terima kasih ya. Apa ini? Pesan di dalam botol. Astaga, ini sebuah peta. Peta harta karun. Oh ya. Apa itu yang kamu pegang? Tidak ada. Mencurigakan. Kita harus mengikutinya. Peta mengarahkan kita ke sini. Ini tempatnya. Ketemu peti harta karun. Aku harus cepat. Harta karun. Ikuti dia. Apa isi peta ini? Ramuan pertumbuhan. Luar biasa.
aku akan mengujinya di telingaku. Tikapi. Wow, bagus sekali. Bagaimana dengan ekor? Menakjubkan. Aku butuh telinga yang baru. Dan juga ekor. Awal yang baik. Dan ini untuk menghias rakitku. Oh iya, bagus sekali. Ayo, kamu lihat itu. Sebuah botol. Benar sekali, ini ramuan ajaib. Jangan, sebelum kita minum kita harus mengujinya. Ini. Wow, itu ramuan pertumbuhan. Luar biasa, dinding inilah yang aku butuhkan. Giliranku. Aku akan memasang dindingnya di sini. Tapi masalahnya, bagaimana cara menghiasinya? Tentu saja, aku akan gunakan sesuatu yang sangat mahal. Oh iya. Beberapa bunga tidak ada salahnya. Saatnya untuk merawat diri. Aku mungkin berada di pulau terpencil, tapi aku harus tetap tampil cantik, kan? Hai, Sonic. Hai, Kitty. Oh tidak, ini pernah terjadi sebelumnya. Hai Kitty, hai. Apa yang terjadi denganmu? Tidak, kenapa? Kitty, ada apa? Sejarah terulang kembali. Kitty, teman-teman, apa yang membuat Kitty bersedih ya? Apakah salahku? Berikan komentar di bawah. Oh, aku akan membumbuinya. Wow, luar biasa. Putri duyung sungguhan. Aku tahu harus apa. Hai, aku Sonic. Hai, Sonic. Warna rambut yang lucu. Terima kasih. Ini bawaan sejak lahir. Tapi aku banyak melatih ototku. Simpanlah mutiara ini sebagai kenangan. Terima kasih. Tentu saja. Apa yang harus kulakukan dengan ini? Wow. Hadiah yang bagus. Kamu baik sekali, Putri Duyung. Ah, Sonic. Apa? Dasar orang aneh yang licik, kamu dalam masalah besar. Oh tidak, aku harus pergi. Choco Cat. Charmeleon. Astaga, aku punya banyak teman. Mereka semua akan terlihat bagus di rumahku. Pokemon memang luar biasa. Masalah besar, banyak Pokemon di sini. Aku bahkan tidak bisa menghitung temanku. My Melody, Joy, Tuxedo Sam, Pendeppel, Pankunci, Chibimaru, juga Purin, dan Batsmaru. Membuat tentang teman kalian, lihat temanku. Banyak sekali, bukan? Tidak bisa lihat apapun. Baiklah, bagaimana sekarang? Mereka adalah teman terbaikku. Oh iya, sebenarnya kami mau menonton film malam ini. Jaga diri kalian. Aku sangat lapar. Aku ingin makan yang banyak. Pikachu. Pikachu. Piu, piu, piu. Ini dia ikannya. Ikan. Aku menginginkannya. Tunggu dulu. Pertama, kamu harus membantuku. Setuju. Ini segumpal bulunya. Ini ikanmu. Terima kasih. Aku akan mengubah Pokemon menjadi boneka. Selesai. Aku beruntung. Wall yang ada cukup untuk dijadikan bantal. Kitty, terima kasih banyak. Enak. Terima kasih. Oh, Sonic. Kita akan menjadi pasangan yang serasi. Aku punya ide. Aku akan menyiapkan semua untuk kencan romantis. Sonic. Aku bangun. Oh, makan malam. Luar biasa. Aku lapar sekali. Yuh, enak sekali. Sonic.
Rencananya gagal. Mari kita lihat apa ada yang bagus. Tidak. Bagaimana sekarang? Wow, emas asli. Tapi aku tidak membutuhkannya. Aku akan terus mencari. Wow, meja mainan. Ini mungkin berguna. Akan kulihat apa bisa membuatnya lebih besar. Berhasil. Hei, hentikan. Ups. Aku tidak sengaja. Banyak sekali sampahnya. Ini sulit dipercaya, tapi aku akan bereskan semuanya. Aku tidak akan meninggalkan apapun. Kantong ini akan menjadi kursi yang bagus. Wow, aku menyukainya. Sekarang aku bisa mengundang tamu. Selamat datang. Apinya akan siap dalam sekejap. Tapi masalahnya, bagaimana cara menyalakan api? Nikmati marshmallow-nya. Dan ini minumannya. Terima kasih. Berikan aku percikan. Ayo. Itu akan butuh waktu lama. Aku bisa membantumu. Terima kasih, Pikachu. Marshmallow akan siap sebentar lagi. Itu helikopter. Tolong, kami di sini. Tolong. Tunggu dulu, apa itu? Cincinku. Terima kasih banyak. Kita harus pulang. Aku akan membuka portalnya.